jadi persoalannya kan di kita ya operasional sedikit lebih banyak, operasional biaya guru kan tetap sama. Ya akhirnya kan lama-lama dengan jumlah guru mengajar sedikit, ya otomatis guru juga cari tambahan keluar kan. Dengan tambahan keluar otomatis kan ya itu tidak dijamin kan apa kelangsungan yang ada di SMK 92, SMA-nya 90. Ya pernah sampai testing segala, testing. Pernah setengahnya tidak diterima gitu. Oh, karena membludaknya pendaftar. Ya antara 90-2000-an lah. Oh. Ya, ya masalahnya kan sekarang dengan banyaknya, dulu kan sekolah jarang. Ya kan sekarang tiap kecamatan ada sekolah negeri kan. Dengan kebijakan sekolah negeri dengan apa biaya yang gratis, ya otomatis cari yang gratis dong. Aduh teman-teman gimana ya, sekolah kita yang dulu yang kita cintai SMU SMK Prisma, kabarnya tahun ini tidak bisa melakukan kegiatan pendidikan seperti biasanya. Alangkah sangat disayangkannya, saya selaku alumni turut prihatin atas yang menimpa Prisma seperti kita ya. Ya atas di tutupnya atau tidak dilaksanakannya kegiatan belajar atau penerimaan siswa baru, padahal dulu sekolah kita ini menjadi sekolah swasta terfavorit di Kabupaten Serang. Di Serang lah bro ya. Iya di Serang. Pas dengar kali gini sungguh sangat memprihatinkan. Lu Supono sedih banget ya? Iya sedih banget ini. Tahu dari mana Prisma ditutup, bro? Tahu Prisma ditutup dari teman-teman yang banyak nge-share di grup, grup alumni. Iya di grup kita ya. Setiap angkatan pasti punya grup masing-masing. Nah di situ di share mengenai alma mater kita, sekolah kita dulu yang telah mencetak banyak SDM hebat ya. Orang-orang SDM yang sekarang banyak bertebaran di mana-mana, baik swasta maupun di instansi negeri, pemerintahan. Terus saya sangat disayangkan nasib guru-guru kita yang masih ada di situ. Sumpeno kayaknya sedih banget gak bisa melanjutkan wawancara. Sekarang kita beralih ke Ibni Kurniawan atau kita manggilnya Ipung. Pung, halo Pung. Ya, sebagai alumni SMU Prisma jelas merasa sedih. Karena banyak kesan di sana dan sangat menyayangkan kenapa harus ditutup. Kenapa harus ditutup karena ya itu adalah banyak kenangan, alma mater saya kan gitu. Iya, terus ngurus-ngurus ijazah nanti gimana gitu ya? Kenapa? Nanti ngurus-ngurus ijazah gimana gitu ya? Kalau untuk urus-urus ijazah segala macam untuk legalisir, kita lihat di induk sekolah kita. Di SMU kita itu nginduk ke SMA berapa gitu. Baru kita lihat di sana. Atau kalau nggak ke sana, ya melalui dinas pendidikannya dulu di Kabupaten Kota Serang ya. Di Kota Serang. Selama dengar ini tutup udah main ke sekolah? Belum pernah, karena belum sempat saya main.
Terakhir kapan ke sekolah? Waduh, terakhir saya kapan ya? Tahun 2014 mungkin atau 13 saya ke sana. Keperluan apa? Nah, itu keperluan karena nganter lomba, lihat lomba futsal di sana. Oh, nonton kegiatan. Terima kasih teman-teman Banyuwangi ini sudah bergabung. Saya juga alumni 2000, saya satu kelas sama Ibni sama Banyuwangi. Kita tergabung dalam kelas plus. Di sana ada kelas plus, ada kelas reguler. Kelas plus itu masuknya jam 8, pulangnya jam 4 begitu ya. Kalau yang reguler seperti biasa. Nah, kita nyebutnya alumni Noceng begitu. Dan kita tentu berharap kenangan masih tetap tersimpan walaupun simbol atau tempatnya sudah tidak ada mungkin nanti. Dan mudah-mudahan silaturahmi tetap terjalin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika semuanya harus berakhir.